Halo Sagittarius, ini adalah General Reading, tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Seperti apa Oktober Anda untuk asmara single, berpasangan, karir, dan keuangan Anda? Baiklah. Mari kita mulai. Untuk asmara single, ada seseorang tampaknya yang selama ini memperhatikan Anda. Baik Anda sudah ketahui atau mungkin masih menjadi penggemar rahasia Anda tidak ketahui, but dia adalah seseorang yang memiliki ketertarikan yang sangat besar pada Anda. Mungkin hanya dengan melihat Anda pun sudah melegakan hatinya. Dan tampaknya orang ini ada di sekitaran Anda. Apakah teman kantor? Apakah teman sekolah, kuliah? Atau mungkin tetangga? Ya, orang ini ada di dekat Anda. Wow. Beberapa dari mereka mungkin sedang mencari waktu, sedang mencari cara untuk menembak Anda atau semakin mendekat kepada Anda. Beberapa dari mereka mungkin masih malu-malu, ingin semakin membangun keberaniannya, mungkin sedang dalam rangka membangun keberaniannya untuk muncul di hadapan Anda, atau mungkin menyatakan, membangun kepercayaan dirinya untuk menyatakan isi hatinya kepada Anda untuk beberapa dari mereka. But ya, Anda memiliki penggemar tampaknya di sini, atau di sini vice versa, atau di sini cross watcher. Okay. Baiklah, seseorang sangat tertarik menjadi penggemar rahasia Anda menjadi penggemar seseorang, dan mungkin Anda sedang mencari waktu atau sedang membangun rasa percaya diri Anda. Baiklah, kita berpindah untuk asmara berpasangan. Okay. Di sini tampaknya untuk hubungan yang off, ya, on off merupakan makanan sehari-hari, dan sedang off mungkin sebentar lagi seseorang akan mengklirkan situasi semacam itu. Jadi apakah lanjut, tinggal, atau meninggalkan? Seseorang akan mengklirkan situasi yang memiliki hubungan on-off selama ini. Okay. Dilanjutkan atau disudahi saja. Dan sementara, untuk Anda yang baik-baik saja, di sini saya rasa Anda memiliki akar yang semakin kuat. Di sini Anda dan kalian, di sini memang dalam hubungan tidak ada niatan untuk bermain-main. Akar kalian memang kuat dan semakin tumbuh dan semakin berkembang. Bahkan ada hubungan naik kelas, ada yang akan menikah di sini, dan semoga ada yang mungkin akan hamil di sini, semacam itu. So, untuk Anda yang baik-baik saja, di sini pun tampak jauh dari gangguan, cukup stabil, dan bahkan meningkat. Akar yang semakin kuat. Ada restu turun untuk beberapa dari Anda yang akan menikah di sini, atau mungkin beberapa waktu yang lalu terkendala restu. Bah, di sini ada restu yang pada akhirnya turun untuk Anda. Congratulations. Untuk mungkin Anda yang mendapatkan kabar bahagia di sini, untuk Anda yang berpasangan dan baik-baik saja. Kabar bahagia dari pasangan, kabar bahagia entah dari manapun. Ya, tampaknya di sini ada kabar bahagia yang akan hadir pada kalian. Untuk beberapa dari Anda bisa jadi, entah kenapa di sini akan mendapatkan menikah mungkin, dan mendapatkan
apa ya, kado semacam itu, kado tiket perjalanan bertamasya bersama untuk bulan madu, atau mungkin di sini sertifikat rumah, ya kado-kado yang cukup besar di sini nominalnya, atau mungkin diserahi perusahaan semacam itu, mendapatkan warisan perusahaan, menikah dan mendapatkan warisan perusahaan. Tampaknya semacam itu untuk Anda yang berpasangan di sini. Atau mungkin sudah memang dalam bentuk pernikahan, untuk beberapa dari Anda mendapatkan warisan. Baiklah. Ya, untuk Anda yang baik-baik saja, situasi baik plus warisan. Wow, congratulations. Kita berpindah untuk karir Anda. Di Emperor, ada peningkatan karir di sini. Tidak ada salahnya untuk berbagi kasih, berbagi kebaikan sebagai bentuk rasa syukur atas kebaikan yang Anda terima untuk urusan karir Anda yang meningkat tersebut. Untuk sekalian Anda di sini, ada peningkatan karir. Tampaknya, di bulan Oktober, semesta memberikan support kepada Anda, memberikan banyak rezeki pada Anda, memberikan banyak kemudahan pada Anda, memberikan kelimpahan kepada Anda, mempermudah semua jalan dan atau langkah Anda. Maka gunakan baik-baik bulan Oktober ini untuk semakin meningkatkan karir Anda. Anda diberi kemudahan dalam karir Anda. Beberapa dari Anda memiliki karir yang semakin kuat dan prestasi dalam berkarir yang semakin tinggi. Wow. Kita berpindah untuk soal keuangan. Keuangan yang cukup lancar. Apa-apa yang Anda inginkan bisa terpenuhi. Di sini ada kestabilan, bahkan mungkin ada berlebih untuk hal keuangan Anda. Anda tidak perlu mengkhawatirkan keuangan Anda. Anda bisa memanjakan diri Anda, memenuhi semua kebutuhan Anda, apapun itu. Anda bisa merawat diri Anda ke salon, skincare mungkin untuk beberapa dari Anda lainnya. Wow. Benar-benar penuh kelimpahan untuk Anda di bulan Oktober. Beristirahatlah jika memang Anda lelah. Sehingga Anda tidak, tetap menjaga kestabilan emosi Anda. Tampaknya di sini pun untuk Power Cup memberikan masukan seperti itu. Jaga baik-baik emosi Anda, suasana hati Anda. Dengan entah lakukan apapun yang bisa Anda lakukan atau inginkan, di tengah pun Anda cukup stabil dan berkelimpahan. Jaga baik-baik diri Anda, khususnya emosi Anda. Pun mungkin di sini untuk bacaan lainnya, bisa juga beberapa dari Anda akan emosi naik turun, suasana hati naik turun, mungkin menderita kejenuhan, kebosanan terhadap rutinitas. Ya, istirahatlah jika Anda lelah. Tampaknya Anda memang akan banyak berkegiatan di sini yang mungkin cukup menguras tenaga, pikiran, emosi Anda. Tidak perlu masuk ke ruang konflik yang memang bukan tidak ada kaitannya dengan Anda. So, untuk beberapa dari Anda mungkin meditasi kah, menghiling diri sendiri kah, atau sejenak memutuskan, untuk bacaan lainnya memutuskan diri Anda dengan hiruk pikuk dunia ini pun dengan sosial media mungkin, untuk me time untuk beberapa dari Anda, ya. Apakah butuh me time untuk beberapa dari Anda? Menarik diri dari keribetan
apapun yang ada di hadapan Anda. Ada kabar-kabar berita di sini, dan semoga adalah berita-berita yang positif. Beberapa dari Anda mungkin ada, entah kenapa di sini akan, mungkin sekarang belum direncanakan, but sebentar lagi beberapa dari Anda atau belum terpikirkan, but mungkin sebentar lagi beberapa dari Anda akan melakukan sebuah perjalanan. Perjalanan yang boleh dibilang cukup menyenangkan di sini. Wow. Banyak keberuntungan-keberuntungan dan rezeki tidak terduga dengan berbagai macam bentuk dan dari manapun sumbernya. Segala sesuatu bergerak kembali dan Queen of One di sini. Beberapa dari Anda diharapkan untuk tetap kuat karena tampaknya ada beberapa dari Anda yang menjadi pegangan hidup. Seseorangkah, beberapa orangkah, tulang punggungkah? Ya, tetap kuat, tetap semangat, lakukan yang terbaik versi Anda, jaga baik-baik diri Anda, kesehatan mental dan fisik Anda, kestabilan Anda, emosi Anda, karena jika Anda tumbang, semua ikut tumbang, yang bergantung kepada Anda ikut tumbang. Baiklah, sampai di sini dulu, semoga bermanfaat, thank you for watching, see you.